Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kecamatan PAC. PAC, Kecamatan Ponggok, beserta rekan-rekan Ansor se Kecamatan Ponggok, dan tidak lupa pula Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kenikmatan yaitu berupa sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yaitu pengajian yang diselenggarakan oleh PAC Ansor. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-yu dan adik-adik semuanya, pada kesempatan ini alhamdulillah saya atas nama pemerintah Kecamatan Ponggok menyampaikan ucapan terima kasih. Gimana? Ayo. Ora saelinge lho, berarti awakmu ora eling piye? Kalau tidak salah ini ketiga dari pengajian yang diselenggarakan oleh Ansor, teman-teman Ansor. Ini semua adalah berkat perjuangan dari teman-teman Ansor dalam rangka mengingatkan, mengajak kepada kita semua umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Intinya ajak-ajak supaya benar. Intinya kan gue. Kalau Ansor, insya Allah Ansor terbenere di bangsa lain, wilak pas bener. Iya loh, lho sebabnya tak sama-sama Ansor ini nyurung. Dan arti usianya kan sih tengah-tengah. Padahal lah ora kleru, kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala paling suka tobaté cah enom. Halo. Lah iya, ya muga-muga cah Ansori sing ora patek sregep sinau, malih sregep sinau. Sing ora patek sregep kerja, malih sregep kerja. Iki napa kene? Jadi harapannya hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Insya Allah kalau kita menuju hari esok lebih baik, hidup kita akan bisa lebih bahagia dan sejahtera. Habibillah, ya Allah, kula nyuwun
Selamat dunia, selamat akhirat. Melagulah, salamullah. Monggo salat doa Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasir Habibillah. Ya Allah, kulonun binaringan rezeki kata. Salam.